Yo, halo sobat gamer semua. Bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita lanjut lagi untuk mainin game Daikaiju Battle Colosseum DX hari ketiga, guys ya. Jadi kalau di video sebelumnya kita udah mainin story Kaiju, untuk hari ini kita lanjut lagi ke story yang Ultraman-nya, guys ya. Nah, kemarin kita udah selesai lawan Zofi ya, maksudnya di video sebelumnya ya. Ngomongnya kemarin terus nanti teman-teman pada salah paham gitu ya. Oke lah, ini kita bakal lanjut mainin di mode spesialnya ya. Kemarin sih kalau dari info teman-teman di bagian komentar ya, katanya kalau di yang spesial ini lawannya itu random guys ya. Dan di sini kita dapat lagi itu ngelawan si Zofi guys ya, atau kita coba keluar, coba acak lagi gitu ya. Karena kalau lawan Zofi lagi kayaknya kurang seru gitu ya. Di video sebelumnya kan baru aja kita lawan gitu ya. Kita acak lagi guys ya. Gacha-gacha dulu ini istilahnya. Oke, lawannya Litora. Tidak suka guys ya, tidak suka. Kita gacha sekali lagi. Gachanya 3 kali ini ya. Gacha lawan ini ya, bukan gacha karakter itu. Aduh, tapi keren sih ya untuk mode yang ini tuh. Lawannya ini kan jadinya kayak acak-acak gitu guys ya. Oke lah, kita lawan Mebius. Mebius sudah pernah dilawan belum sih? Bentar ya, coba cek. Kalau nggak salah Mebius sudah pernah kita lawan juga ya. Iya, Mebius pernah kita lawan. Jadi nggak usah guys ya, kita acak lagi guys ya, 4 kali. 5 kali kesempatan ya untuk acak ya. Zofi lagi coy. Sekali lagi guys ya, sekali lagi ya. Ini terakhir ya. Kalau kali ini dapatnya lawan apa ya, udah kita pilih lawannya ini aja gitu guys ya. Oke, dapatnya Litora. Jadi ini kemungkinan lawannya itu cuma 3 guys ya, Zofi, Litora sama Mebius ya. Karena kita udah gacha ngulang 5 kali dan dapatnya sama guys ya. Oke, Litoranya level 2 ya. Tipe S. Ini bakal cepet sih kita kalahinnya. Easy peasy guys ya. Aduh, nggak dapet ini cuy, nggak dapet level max ya. Charge-nya kuat amat cuy. Jadi untuk yang spesial ini gabungan lah guys ya. Lawannya ini kadang bisa dapet monster, bisa dapet Ultraman juga ya. Ketebak terus cuy. Kena dong sekali aja. Gitu kan enak. 210 cepet ini ngalahinnya, 3 giliran lah ya. Max kita aktifkan langsung combo kita. Nggak dapet, sudahlah nggak apa-apa. Kalau bisa sih jangan dikalahin di giliran ini ya, biar kita bisa pakai ulti gitu loh. Nah, kita gagalin aja lah ya, biarin gagalin aja, karena kita di giliran selanjutnya baru ini ya ngalahin si Litoranya. Gak mati lah harusnya ya. Bagus, posisi 40 cukup. Nggak dapat max lagi cuy, terlalu buru-buru. Wah, poinnya sama kayak kita guys. 2058 apa 53 tadi ya. Oke, hisap semua aja dulu. Jadi burung panggang. Oke, lumayan buat makan malam kita guys ya hari ini. Ini si Ray-nya nyari ini burung ini Litora kemana? Udah dijadiin itu burung panggang apa si Zero ya? Oke, kita lihat dapet rank X lagi kah? Yes, rank X 260. Mantap. Lanjut battle mode guys ya, battle mode. Abis itu mungkin video kali ini battle mode 2 kali lah ya, jadi kita nggak ngambil mini game solo. Gekisel battle mode yang paling susah dong, biar musuhnya greget. Oke, kali ini lawannya ada Merba, ada X, Eric King, sama tadi terakhir siapa sih ya, Tyrant bukan ya?
Oh iya, Tyrant benar ya. Tyrant do. Powernya si Melba kuat juga ya. Balik kedua, ay, gak dapat lagi. Aduh, ditahan dong. Kena. Saya lagi, ice. Mendapat sekali dong. Astaga. Ayo dapetin ini combo kita. Ya, lewat lagi cuy. Aduh. Terlewat lagi untuk mendapatkan combo Eleking, ditahan lagi. Nah, kali dua kali. Oke, langsung disamun X Elekingnya. Seribu. Habisi langsung ini. Attack chance. Ulang kau, X-Lay King. Oke, akhirnya di giliran kali ini. Kita udah berhasil dapat max. Isatsu aja. Double Ultra Kick. One player 勝ちだ。 280 lagi. Kapan kita bisa dapat yang 300-nya ya? 300 berarti kayaknya bar-nya itu penuh semua kali ya. Oke, sekali lagi guys ya. Sekali lagi. Lawannya Eleking. Kita ganti karakter dulu. Ganti karakter guys ya. Gantiin sama Ultra Seven ya. Kita tukar posisi dulu ya. Untuk video kali ini pengecualian sedikit lah ya. Special Seven, karena kebetulan ini kita lawannya ketemu ini kan Kanegon terus Gomora juga ya. Dan tapi yang penting sih ada ini sih X Eleking 2 ya. Sekalian kita bakal tes juga ini apa tuh namanya apa sih namanya itu sih. Oh, kartu supportnya si Seven ya. Ngomong-ngomong aja kok ribet banget yang mikirnya. Mungkin setengah jam baru keluar itu ya. Biar berasa kayak di UFA ini ya, UFA Rebirth ini guys ya. Oke. Max. Kok gak ada pilihan makainya, supportnya ya? Ah, tapi gak apa-apa lah ya, lanjut aja terus. Ya, penting kita kalahin dulu. Pukulannya kurang barbar ini ya.
Oke, dapat 3 kali, mantap. Berapa totalnya? 360, mantap. Udah bisa langsung ulti, cuy. Max. Kita langsung cobain ulti si Seven ya, 1980. Keren banget angkanya ini ya. Oke, kita coba ulti level 3-nya. Hisatsu waza. Wah, itu shito. Mati langsung kah? 360 dong ya. Padahal itu ulti level 3 ya, tapi masih lemas sekali ya. Kanegon. Akhirnya Super Combo Hasto. Dapat 1700 doang. Kagak hoki amat ya. Kasian ya, Kanegon baru muncul udah kita langsung ditembak pakai ini. White shoot langsung ya. Oke, Max. Ini untuk beberapa kartu kayaknya cuma kayak super combo gitu ya. Jadi waktu kita pakai itu kayak ngeluarin apa nge-summon karakternya ya, terus nyerang musuhnya, dan itu damage-nya tergantung berapa gitu ya, total power yang kita dapat selama gacha tadi lah ya. Itu kayak semacam sistem gacha juga sih ya. 3 kali kah? 2 kali harusnya tewas ini. Masih tidak meninggal dia, bro. Sempet-sempetnya di nge-summon si ini, si Uomura ya. Oke. Okay. 1065. Coba ulti kedua ya, sekalian ultinya si Seven. Nanti si XL King-nya kalahin pakai cara biasa nggak masalah lah ya. Kita lihat ulti kedua. Emerium, white shoot juga ya untuk yang ini. Oke, 1058 lagi. Kayaknya bakalan susah ini guys ya buat dapetin rank X pakai si Seven ya. Bye bye, Ele King. Gak apa-apa, ditahan lah ya itu. Oke, dapat 2 kali lumayan. Yes. Si Seven gak sekuat anaknya guys. Masih lebih kuat si Zero ini. Bisakah dapat rank X? Tidak bisa, tanya lagi sih ya. Kurang sedikit lagi itu bisa dapat rank X. Kurang 20 poin lagi. Oke, itu dia guys untuk video gameplay hari ini. Kita udah juga cobain ya apa namanya si Ultra Seven di video kali ini, tuh ulti kedua sama ulti ketiganya, dan ternyata sih dari segi damage itu enggak sekuat si Zero-nya ya, gitu guys ya. Oke, semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman semua, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa tinggal like dan bantu share videonya. Oke, kita ketemu lagi di next video. Akhir kata, salam gamers and you.